Saya berada di Silicon Product Digital Health GmbH di Jerman. Nah, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi trikloroxilane atau polisilikon. Saat ini saya juga sedang melaksanakan tugas akhir saya untuk perancangan pabrik trikloroxilane dari silikon tetrakloride. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Namun saat ini Indonesia belum memiliki pabrik trikloroxilane maupun polisilikon. Harapannya semoga Indonesia bisa mendirikan pabrik karena sumber daya alamnya yang melimpah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.